Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal lanjutin lagi GTA 5 zombinya ya kan. Ini hari ini kita bakal lanjutin lagi. Kemarin itu udah kita jemput-jemputin nih teman-temannya ya. Juga sudah banyak ya pada soalnya mau kita bikin, sudah makin banyak lagi yang diam di sini gitu kan. Jadi kita hari ini ada misi yang sangat-sangat mulia. WD, hari ini kita bakal mendatangi daerah army ya, daerah militer, biar kita bisa dilindungi oleh mereka coy. Dan gua udah kemarin ditelepon gitu kan, kata mereka datang aja biar kita dapat bantuan dari mereka. WD, itu yang terakhir nanti ya. Yang pertama dulu kita bakal memperbaiki fasilitas yang ada di rumah sakit ya, biar gue tuh bisa gitu loh, bisa bertahan hidup apabila nanti mati. Nah gimana tuh ya, udah mati hidup lagi. Iya. Dan kita bakal kesana dulu ya. Rumah sakit di mana ya, lupa nih paman. Rumah sakit ada di mana ya? Nah di sini ya rumah sakit. Kita bakal letakin pagar-pagar ya. Dan tadi gue udah farming coy, lebih dari 1 jam ya gue bunuh zombie. Dan udah lumayan ya, punya 15 pagar buat magerin di rumah sakit itu nanti. Dan 15 pagar dan 5 sandbox. Wow, sandblocks. Nah, itulah ya. Oke, dan kita ini ada zombie. Dia cepet banget, guys. Ini kalau enggak dibunuh cepet-cepet nih dia. Nah, kan kalau enggak dibunuh cepet-cepet nih nular lagi gitu kan. Males banget. Kan di sini kemarin udah 3 kan? Ini gua biasain pakai pistol aja ya, guys. Ini soalnya nah, kan pakai pistol ini lebih hemat peluru, coy. Nah, lebih hemat peluru ya. Dan sekarang ini ada kuning-kuningnya di atas kepalanya, coy. Oke, ini nambah ya, nambah. Jadi kalian harap terbiasa ya. Soalnya ini ada nambah kayak gini ya modnya. Oke, dan kita bakal pasang-pasangin dulu. Nggak ada zombie yang lari kan? Aman. Jadi kita langsung pasang ya. Nah, udah nih conteng semua nih, coy. Gue udah ini apa? Udah cari resource sebanyak mungkin tadi ya. Waduh, nih fix dah. Ketutup semuanya nih, guys. Jadi aman ya. Nah. Oke, bentar langsung gue skip saja ya. Ini masang-masang gini doang ya. Alright. Aduh, guys. Saat gue memasang pagar, ternyata ini tidak ada habis-habisnya. Mereka datang dan ini pun pagar di sebelah sini pas gua masang ini ya. Nih tiba-tiba keangkat gini loh gara-gara ada zombinya di bawah. Oke, bakal gua lepas aja situ ya. Soalnya kita pasangin gate aja di sini, coy. Nah, sini kita buka aja. Kayaknya di tengah situ 2 deh ya. 2 kayak gini nih. Nah, 2 kayak gini kita lepas biar tempat keluar masuknya gitu kan. Biar gua juga bisa keluar pakai mobil juga ya. Oke, kita bakal pasang lagi di sebelah sini nih. Nah, masih banyak, tenang masih banyak coy. Gua persediaannya udah banyak banget ya tadi. Gua kalau kalian follow Instagram gua, bah kalian pasti tahu dah. Gua sebelum ini tadi masang-masang dulu coy. Cari-cari resource. Nah, dah, sip. Situ ya, udah lengkap. Dan kita bakal pasangin gate di sini ya. Ini gimana sih? Ini zombinya kita geser dulu bisa nggak nih? Ini gendut lagi. Gimana nih? Tolong. Nah, oke, kita gue geser-geser dulu ya. Oke, nah, gate-nya langsung kita pasang di sebelah sini nih. Gate-nya kayak gimana ya? Kayak gini nih. Nah, kayak gini pas nih kayaknya nih. Set, pasang. Mantap. Nanda goredes sih ya. Nah, pas. Nah, kita tutup. Nah, pas ya, nggak ada celah ya. Alright. Dan nah, sip dah. Waduh, terkabul dah nih request kalian kan. Bang. Di sini, Bang, ceritain perlindungan, Bang. Udah nih, gitu kan. Ini ngapain lagi sih ganggu doang nih, kampret ini ya. Ini kalau nggak dibunuh nanti mereka ganggu ya, kawan-kawan. Ganggu kali. Nah, sini ada juga ya. Berarti di sini kita pasangin aja nih. Nah, di sini kita pasangin juga nih ya kan. Soalnya males di situ, coy. Nah, sini letakin satu. Sini satu lagi gitu kan. Nah, dah. Kayak gitu ya. Dan nah. Ada zombie teriak-teriak. Di sebelah mana nih? Oh, di sebelah sini aman. Wih, aman kan? Tuh. Dia tidak bisa masuk. Wede. Oke, aman ya, guys. Oke, jadi kita tinggal pasang di sebelah sini lagi ya. Oke, kita bakal skip dulu. Percepat saja deh ya. Gua pasangin ininya.
Oke guys, udah selesai nih. Sampai gate-gate-nya udah beuh. Mantap kali. Sudah selesai semua guys. Nah, dan aman ya. Dan kalian juga kemarin ada yang komennya bang katanya ambulans katanya. Ini ambulans sudah coy. Di dekat rumah sakit ini banyak banget ambulans. Jadi gua tinggal ambil aja lagi guys. Gua udah hafal nih. Udah pro WD. Ini by the way, ini gua lupa ya guys. Ini episode berapa ya? Gua bikin ini setuju enggak kalian gua bikinin episodenya saja deh ya. Jadi episode-episodenya gitu kan. Jadi biar teratur gitu ya kan guys. Alright. Dan ini udah selesai ya. Udah kita bikin kayak gini, sip. Ini udah paling-paling aman dah. Aman. Pasti aman dah kalau gua mati nge-spawn di sini, aman dah. Aman terkendali ya guys. Alright. Dan ini dia tadi ngebug ya. Kalau dari jauh tuh kayak enggak ada pagarnya. Sana ada tuh. Ini enggak ada nih. Nuh, ngebug kayak gitu. Oh, bodo amat. Oke, dan ini by the way ini mobil baru tadi ya, sambil-sambil gua farming cari zombie dan gua dapat mobil ini ya. Lumayan cepat ini, guys. Dan enak dikendaliin. Loh, ini kok enggak bisa jalan. Dia salah tempat. Aduh, woy. Di sebelah sini, woi. Nah, ya sip, mantul. Dan kita bakal udah bikin kayak gini kan. Langsung berarti kita ini bisa nih. Mari ini bisa dia. Oke, dan kita bakal ke misi selanjutnya ya, kawan-kawan. Oke, ini daerah militer yang ditelepon kemarin katanya di daerah atas, bos katanya. Woi, dia langsung manggil gua bos. Oke, dan dia di sebelah sini nih katanya nih. Nah, sebelah sini ya. Sebelah situlah kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah situ dah ya. Gua dikirimin langsung berupa WhatsApp ya. Bang, sini bang katanya. Bang lagi tadi bos, coy. Oke, dan kita langsung ke sana ya. Waduh, akhirnya ya kawan-kawan gua dapat bala bantuan dari pasukan army gitu kan. Akhirnya kalau kita dibantu pasukan army gini kan enak. Mereka itu kan punya persenjataan yang banyak gitu ya kawan-kawan. Dan, waduh. Aduh, ada klan merah tuh, guys. Klan merah bawa mobil polisi. Bodo amat. Kita nggak perlu. Tidak perlu melawan mereka, gitu kan. Mobil kita juga sangat-sangat cepat, jadi wah, santuy lah. Itu dia ya, jadi kita alhamdulillah ya bisa mempunyai bodyguard di pasukan army. Dan ini by the way, Franklin-nya ini kan belum pakai baju army ya. Kalian setuju nggak gue pasangin baju army? Tapi sama jadinya guys, nggak bagus tapinya ya. Jadi gue bingung nih, kalau dipasangin baju army jadinya Franklin-nya sama deh sama mereka. Kan Franklin ini pemimpinnya gitu kan. Jadi harus beda gitu kan. Tetap aja deh ya. Biarin aja dia pakai baju orange kayak gini, mencolok banget sih. Tet. Lah, ini kok naik gunung kayak gini tempatnya ya? Loh, kok naik gunung kayak gini ya, kawan-kawan? Oke, kita langsung saja coba ke sana deh ya. Ini aduh, banyak banget lagi zombie di daerah sini, coy. Gila. Yang gua dikasih tahu itu fotonya ya. Fotonya itu berupa kayak di pinggir danau gitu loh guys. Cuman ini kok malah naik gunung ya. Wah, penasaran nih. Jangan-jangan ada di atas gunung ini ada danau ya. Wow. Oh my god, gagat. Waduh, gila ya. Oke, coba kita langsung saja cek ya. Kita nah kan, no kan, ada danau kan. Nah, lah. Wah, diblokir lagi anjir. Wah, diblokir nih guys jalannya sama para zombie. Gimana kita lewat, coy? Waduh. Up. Wah, kalau nggak gini kita nggak bisa lewat, guys. Aduh. Waduh, nge-stuck lagi. Aduh, ada zombie lagi, guys. Kita harus bunuh zombinya dulu nih. Untung kita bisa nembak dalam mobil ya. Oke, ini nyangkut. Aduh. Woi, aduh, nyangkut, guys. Sumpah sih. Di depan situ ada zombinya juga lagi. Gak tembus lagi. Oke, okay, no, untung bisa keluar. Oke, okay, kita tabrak lagi mobil yang ada di depan situ ya. Tabrak ya, hampir lagi jatuh gitu tadi gue, coy. Oke, okay, kita tabrak. Zoom. Nah, akhirnya kita bisa lewat ya. Cuman mobil kesayangan gue, mobil baru gue hancur, coy. Biarin aja lah ya. Demi ini pengorbanan, coy. Kita kayaknya bisa ngambil tank di sana nih, semoga ya. Kalau nggak bisa ngambil tank, berarti kita masih belum diizinin, coy. Mungkin kita masih belum diberi kepercayaan.
kalau udah lama. Nah, ini dia nih merah. Nah, ini sesuai dengan foto WhatsApp mereka. Oke, ini dia nih. Kita udah sampai, guys. Dan ini dia, kayaknya kita nggak boleh bawa mobil dan masuk ya. Coba kita... Tuh kan nggak boleh. Yaudah deh, kita turun. Oke, Pak. Saya izin masuk ya, Pak. Saya yang di WhatsApp kemarin, Pak. Oke, kita diberi izin sudah ya. Langsung saja kita masuk nih ya. Ini lewat mana masuknya, anjay? Oke, naik aja lah. Ayo, Pak. Pak, lapor, Pak. Saya pasukan yang berani mati melawan zombie, Pak. Jadi saya mau... sana, Pak. Eh, tuh ada zombie di bawah, coy. Ada zombie di bawah, woi. Wah. Wah, gua males nih ngeluarin senjata. Biarin aja lah ya. Males. Nanti kita malah diserang. Bahaya, guys. Kita nggak boleh nembak sih, kayaknya. Nanti kita malah dikira memberontak gitu ya. Jangan. Jangan, guys. Jangan sekali-sekali ya. Jangan sekali-sekali coba nembak. Biarin aja nih mereka nanti membasmi sendiri. Cuman nih kaki gua kok kejebak ya. Oke, lewat sini dah. Pintu masuknya di mana, boy? Aduh, oke, kita coba ke sini deh ya. Loh. Ini ada mobil siapa nih, guys? Oke, kita udah gua ilangin tadi ya mobilnya ya. Itu kok ada mobil di situ ya, aneh-aneh aja. Dan di sini kita melihat aktivitas mereka dulu ya. Aktivitas mereka di sini ngapain sih? Oke, di sini ternyata ada aktivitas tentang penggalian ya. Penggali apa mereka nih ya? Cari emas kah? Mas, cari emas, Mas. Mas. Halo? Mas, cari emas ya? Iya deh. Oh, cari emas ya. Yaudah, itu mungkin pembiayaannya ya, guys. Dan di sini ada juga yang memperbaiki nih. Ada juga ya, memperbaiki. Dan di sini ada ngerokok-ngerokok gitu kan. Santai. Santai nih, mereka di depan situ ya. Oke, dan di sini juga ada yang santai banget ya. Main genang-genangan, guys. Oh, ini. Waduh, rame banget. Kalau bisa gue join-join di sini aja gitu kan. Ini ada tenda-tendaan mereka juga gitu kan. Kalau nggak, mereka nggak muat berarti di dalam situ ya. Wede. Genang-genangan, guys. Wede, enak banget mereka ya. Minum-minum gitu kan. Dan itu nyantai banget gitu kan. Main Mobile Legends, Mas. Main Mobile Legends, Mas. Oke, kita ke lain lagi, daerah lain. Oke, ini ada yang teropong-teropong juga ya. Ada yang sambil mengawasi gitu ya kan, guys. Siapa tahu pertahanan mereka ditembus oleh zombie, ya kan. Dan di sini ada juga tempat buat senjata, ngecet-ngecet. Oke, dan ini dia. Oh, ini mungkin ini ruangan kepalanya nih ya. Nah, ini ruangan kepalanya nih, guys. Nah, kan. Oke, kita nanti aja masuk situ ya. Nanti kita bicara sama kepalanya nanti aja, guys. Kita minta pertolongan... minta beberapa pasukan gitu ya. Alright. Dan kita bakal lihat lagi. Wih, di sini ada juga yang latihan nih. Mereka sedang latihan. Latihan. Oke, latihan push up ya kan. Ada juga barbel-barbelannya di sini ya, guys. Dan ini juga ada yang sedang di briefing nih, guys. Oke, kita nih WD. Mas, wih, mereka nggak boleh gerak nih, guys, kalau lagi di briefing. WD. Mas, Mas, saya gelitikin nih. Aduh, jangan, guys. Jangan mengganggu kita ya. Di sini juga ada yang waspada ya kan. Oke, mantap. Ada yang mengawasi, waspada. Oke, kita coba cek lagi di situ, guys. Di mana nih, coy? Di mana ya? Ini tempat penyimpanan mobil-mobil tank atau dan sebagainya ya? Mana ya? Bingung nih saya ini. Itu sana ada pesawat. Males pakai pesawat, gua paling males pakai pesawat, sulit, guys. Ngendaliinnya sulit banget. Gila, pesawat jet kayak gitu. Malah turun. Oke, kita coba cek di sini ya. Siapa tahu di sini ada mobil ya, tank. Mana ya? Nah, ini kayaknya sini nih. Nah, ini dia, guys. Oke, ini dia. Waduh, ada yang bawa senjata kayak gitu lagi, anjay. Gila. Oke, kita coba lihat ya. Widih, ada yang tukang membaikin mobilnya juga ya. Wah, gila sih. Gila. Mantap banget. Wih, ini lagi dilas, guys. Waduh, mobilnya lagi dilas kayak gitu ya. Kita bisa nggak ya ngambil mobilnya ya? Ngambil. Minta mobilnya, minta ya. Minta persediaan mobil. Tuh, lagi diperbaiki nih. Mobilnya lagi rusak. Mungkin habis berperang dengan zombie ya. Oke, dan ini juga nih. Diambil nih, guys. Mesinnya dikeluarin ya. Rusak itu mungkin mobilnya. Oke, dan di atas juga ada tuh. Oke, kita coba deh. Masuk, bisa nggak? Oh, bisa ternyata, guys. Wuh, bisa kita... hidupin. Bisa, guys. Berarti kita bisa bawa nih mobil nih. Mantul. Oke, akhirnya kita... Oke, coba mobil yang gede ini dong.
Kalau mobil yang gede ini bisa nggak nih? Mobil yang gede ini nih. Oh ini kayaknya muat banyak guys. Muat banyak nih kalau bawa Survivor. Berarti nanti kita di episode selanjutnya kita bakal bawa-bawa nih mobil ya guys. Dibawa mobil ini satu-satu udah ya kita bawa ke markas. Nanti juga persediaan di sini ada gitu kan. Ini jadi kita jadiin markas juga bisa sebenarnya guys. Kita cuman kita harus melanjutkan misi kita membuat desa-desa ya. Desa itu jangan ditinggalkan ya guys. Oke kita coba bawa, coba masuk deh ya. Coba masuk tanknya. Oke lewat mana? Kita coba masuk guys. Wih. Oh lewat sini masuk guys. Wih, kita bisa bawa tank. Oh my god. Wih, bisa. Oke. Bisa ternyata guys di sini cuman ada 3 macam ya ternyata ya di pasukan sini ya. Nanti kita cari pasukan lainnya lagi. Semoga ada pasukan lainnya yang mau menolong kita ya. Jadi mungkin ada yang banyak gitu ya lagi persediaan tanknya. Tanknya sini cuman 4 ya, kita ambil 1 sisa 3 deh. Sini juga ada mobil lainnya ya. Oke, kita biarin aja deh mereka melaksanakan tugasnya kembali gitu kan. Oke, kita bakal laporan deh ya. Laporan atas kedatangan kita. Dan semoga kita langsung dikirimin pasukan bala bantuan ya. Buat kita mewujudkan pedesaan yang mau kita bikin ya kawan-kawan. Semoga kita disupport gitu ya kan. Kita menyelamatkan para survivor lainnya gitu kan. Para manusia yang mau bertahan hidup. Oke ya kawan-kawan, kita bakal ke markasnya dulu. Oke sebelum itu gue bakal ke menaranya nih lagi deh ya. Gue masih belum ngecek nih ya kawan-kawan. Kita mari lihat ya menaranya ini kayak gimana sih. Apa saja isinya gitu kan. Oke apa kalau ada senjata yang rahasia gitu di sini ya kan. Soalnya oh enggak juga ya. Oh sini tempat mendarat guys. Tempat helikopter mendarat. Oke berarti kita bisa bawa helikopter ke sini guys. Ini ngomong-ngomong nggak ada helikopter di sini ya? Nggak ada guys. Oke kita turun dulu ya. Nggak ada presiden helikopter ya. Buat kita bawa nggak bisa juga ya guys. Soalnya helikopter kita yang kemarin itu kan by the way itu di bawah letaknya ya. Aduh. Oke kita bakal laporan dulu ya guys. Bakal laporan sama bapaknya. Oke. Oke kita bakal masuk nih. Oke ini dia ya. Dan ini bapaknya ini sedang ngecek nih ya. Sedang ngecek persediaan senjata di sini ya. Oke ini dia masih diawasi. Oke ini dia. Oke yang lain pada sibuk nih ya. Lagi merancang rencana nih. Kayaknya mereka nih mau membasmi rata para zombie ya. Oke di sini dia bapaknya nih ya. Yang kita mungkin bisa ajak bincang-bincang. Oke pak di sini lapor. Oke lapor pak. Saya sudah nah, lagi kausan kita guys, minum dulu bentar. Oke pak, lapor pak. Lapor saya pasukan berani mati untuk membangun pedesaan pak. Jadi para teman-teman yang mau ingin hidup gitu pak, mereka masih hidup di lingkungan zombie, akan saya selamatkan gitu ya pak. Akan saya selamatkan, terus mereka itu akan saya bikinnya sebuah desa yang sangat aman gitu pak. Jadi bapak, apakah bapak bakal mensupport saya untuk membangun pedesaan tersebut pak? Oh bagus sekali ya nak. Kamu sangat bagus sekali itu tujuannya. Akan saya support banget itu ya. Karena kami juga di sini bakal membasmi para zombie habis ya nak. Jadi nanti kamu akan saya kirimkan beberapa pasukan yang sangat handal dalam teknologi, dalam persenjataan juga ya nak. Mantap sekali ya. Dan kamu boleh bawa mobil yang sepuasnya, sepuasnya yang kamu perlukan ya. Kamu langsung saja ambil di sini ya nak. Mantap ya. Saya support selalu. Semoga selamat ya apabila Anda sedang menyelamatkan para petugas lainnya ya nak. Oke. Oke ya guys, mantap sekali kita berarti disupport ya guys. Oke, kita langsung keluar ya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita bakal keluar langsung ambil yang pertama mobil tank dong, ya kan? Langsung mobil tank ya, kawan-kawan. Oke, kita langsung ke sana, cus. Dan by the way, ini sudah jam 8 malam ternyata, coy. Gila jam 8 malam coy, kita langsung saja ke sana coy. Cuman kita bawa tank, aman ya kan? Bawa tank, mobil tank coy. Ini kayaknya lama ya mobilnya. Kita lumayan jauh lagi ke jarak dari sini ke pedesaan pertama yang mau kita bikin ya. Oke, kita coba bawa tanknya ya. Oke, ini dia guys, kita ambil tanknya. Alright. Oke, masuk rank lane, mantap. Nah, nanti kita pasukannya pokoknya tiba-tiba aja. Pasukannya nanti datang sendiri aja gitu ya katanya tadi ya. Kawan-kawan bakal dikirimin ya. Oke, kita bakal bawa nih ya. Kita jalan mana nih dekatnya nih ya. Oke, kita cari dulu mana nih.
posisi kita. Nah nih ya. Nah oke, kita bakal kesana ya. Walaupun malam, aman kita nih guys. Soalnya kita bawa mobil ini. Widih, mobil tempur nih guys. Kita bakal coba nembak ya, cuman jauh aja, jauh-jauh, jangan di sini coy. Nanti dikira kita mau ngancurin itu base-nya guys. Jangan ya. Kita harus menghindari itu guys. Oke. Okay. Oke okay, guys. Ini by the way mobil ini bisa dalam air enggak ya? Waduh, gua jadi mau coba nih guys. Kayaknya bisa ya di dalam air ya. Nanti saja kita coba ya. Kalian kalau setuju gua coba di air, silakan komen ya. Ini termasuk cepat loh mobilnya ini. Sumpah, cepat banget jalannya. Oke, okay, kita coba tembak ke sana. Oh, anjay. Buh. Buh, gila. Buh, gila. Mobilnya mantap banget, guys. Oke, okay, berarti kita langsung OTW saja ya. Apabila nanti ada yang menarik di jalan, bakal gua tayangin ya sama kalian ya. Kita langsung percepat saja menuju base nih ya. Menuju base, langsung kita bawa mobilnya, guys. Oke, okay, guys, kita sudah sampai di perkotaan nih ya. Jadi ini lumayan lebih cepat lagi daripada tadi ya. Kita kalau loh, oh di sini ada helikopter ya, pantas. Gua kira ada mereka yang ngawal kita guys. Oke, kita coba first person, nggak bisa ya di dalam tanknya ya. Kita cuman bisa first person di atas ini guys, buat nembak ya. Enak nih sih, kayak gini nih. Nah, kalau mau nembak kan, ini nggak apa-apa guys, nggak apa-apa guys kalau kita mau nembak-nembak sembarangan ya. Soalnya itu gedungnya, misalkan kita nembak gedung itu, gedungnya kosong juga, santai. Gedungnya kosong, cuman ada banyak zombie doang sini coy. Oke, jangan, kita bakal kesana. Banyak banget zombie ya. Kita coba diem deh. Ada nggak zombie yang bisa nyerang kita guys? By the way, gue udah punya medkit banyak juga ya. Gue bisa ngobatin diri, jadi aman. Aman guys, aman banget. Asli aman banget. Tuh, aman, nggak ada yang bisa nyerang. Aman banget coy. Waduh, mantap jiwa ini sudah coy. Buh, gila. Walaupun malam, kita ini di perjalanan nggak khawatir lagi nih guys kita. Gak perlu khawatir lagi. Ini kayaknya kita perlu dua deh ya tanknya ya. Jangan cuma satu coy. Kalau satu hancur nanti, walaupun ini kayaknya nggak mungkin hancur ya. Nggak mungkin hancur ya. Coba tulis di komen di bawah ya kawan-kawan. Apakah mobil ini bisa hancur atau tidak? Oke, ini kayaknya nggak hancur deh ya. Ini kuat banget udah coy. Oke, kita bakal kesana saja langsung. Ada yang berani. Ada yang berani. Ada yang berani guys. Mantul, langsung kita tembak saja zombie yang berani melawan gitu kan. Oke, kita ke markas dulu. Sesuatu yang enak. Guys. Oke, guys. Sekarang ada clan merah. Oke, kita langsung saja tunjukkan kekuatan kita di sini ya. Seberapa kuatnya kita gitu kan, sudah diperkuat oleh para TNI gitu kan. Para army gitu kan. Oke, okay, kita bakal langsung saja tunjukin kekuatan kita nih. Coba tembak gua nih kalau bisa. Nah, dia satu kali tembak mati nih guys. Gua jamin dah. Buh! Langsung meledak. Langsung mati guys. Enggak ada apa-apanya langsung coy. Sini pun zombie ini ngapain woi? Langsung kepental tuh. Buh. Enggak ada apa-apanya coy. Oke, okay. Ini gua, waduh, sumpah dah. Aman dah guys, paling aman dah. Oke okay guys, kita udah sampai nih ya. Ini muat nggak ya? Wah, nggak muat nih kayaknya guys. Nggak muat buat kita bawa masuk ya. Berarti parkirnya di luar aja nih deh ya. Semoga aja nggak ada zombie gitu kan. Zombie yang bisa nyetir. Wah, gila sih ada zombie nyetir guys. Kebangetan. Ini kok kayak gini coy. Nggak muat guys. Nggak muat. Yaudahlah, kita parkir di depan sini saja lah. Parkir di depan sini aja nih. Ini ada tempat parkir nih, di sini nih. Nah. Alright, kita parkir di sini saja. Oke. Okay. Nah, sini kan enak. Nah. Mantap kali. Oke, okay, dah kita tutup ya. Oke, okay, itu udah terkunci itu semoga ya, guys. Oke, okay, dan kita bakal tidur dulu ya. Semoga mungkin keesokan paginya para tim army yang mau bantu kita langsung datang ya. Alright. Oke, okay, guys, udah datang nih kayaknya ya. Tuh, di map tuh warna ungu tuh. Di map warna ungu ya, guys. Coba kita lihat ya. Kayaknya mereka nih udah sampai nih. Oke, kita coba langsung turun ke sini. Mereka kayaknya udah datang. Widih. Mereka datang bawa mobil sendiri, guys. Gila. Oke, dan mereka langsung bawa mobil sendiri ya. Oke, kita coba deh ya. Oke, mereka mungkin bakalan giring kita nih pakai mobil. Oke, gua pakai mobil gua ini yang ini juga ya. Oke, kita coba. Oke, kita bakal keluar dulu. Keluar.
Bawang luar, coba. Apakah mereka ngikutin? Oh, oke, mereka ternyata udah bisa keluar nih, guys. Akhirnya nih, gue udah bilangin sama mereka tadi, mereka nggak ngikut soalnya, coy. Jadi gue datangin langsung mereka datang ke sini. Oh, ini bekas. Ini bekas tank itu, guys. Bekas mobil tank gue. Oke, dan mereka langsung ngikut, guys. Oke. Cuman, mana senjata mereka ya? Senjata kalian mana, coy? Oke, mereka udah masuk nih ya, guys. Oke, kita coba cari zombie ya. Apakah yang bakal mereka lakukan ya? Apakah mereka bakal menembaki para zombie atau tidak? Wah, ini hidup dan mati sih. Kalau nggak ditembak, nih mati nih gue nih, coy. Waduh, oke. Coba kita cari ya zombie ya, guys. Semoga bisa nih ya mereka menembak ya. Itu soalnya enggak, mereka nggak bawa senjata, guys. Tapi siapa tahu mereka tiba-tiba bawa gitu kan. Oke, kita coba di sini dulu. Kita tunggu, mungkin ada zombie nanti datang. Oke, kawan-kawan, ini kok... Coba lihat ya. Kita bakal keliling-keliling ya kan. Coba keliling-keliling gitu kan. Coba keliling-keliling, kok zombinya pada nggak ada ya kawan-kawan. Jangan-jangan mereka nih takut nih zombinya nih ya. Gua bawa pasukan militer kayak gini, anjay. Asli nggak ada loh para zombinya. Gila. Ataukah ini hari hari tidurnya zombie? Nggak tahu ya kawan-kawan. Oke, kita bakal pulang saja. Kita bakal tutup saja videonya pada kali ini ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton video gue sampai akhir video. Kalau kalian ada saran-saran lagi di untuk episode selanjutnya, silakan di komen di bawah ya kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kipan. Aku merasa resah.